baru, jadi kalian gak bisa telepon. Kalian mau telepon beribu-ribu kali, aku tidak akan bisa mengangkatnya, tenang. Wow, itu punya kita? Iya dong, punya kita. Punya kita. Tenang, kalian mau telepon silakan telepon. Daripada dipakai buat main PUBG doang. Iya, benar-benar. Kalian mau telepon silakan telepon sebanyaknya. Ini gak bisa ditelepon, gak bisa mau video call atau apapun. Langsung banyak, ini ada dari Farhan dari Uni Soviet. Uni Soviet, asal Uni Soviet. Rian dari Pekalongan, Diki dari Ngawi, Jawa Timur. Aku titip salam buat Putri, Ngawi, Jawa Timur. Oh, Ngawi. Ada Farhan dari Bandung. Wah, ini langsung banyak dong, sumpah. Tian Banyumanik, ada Daniel di Bandung, ada Elda di Jakarta, ada Dina dari Jawa Tengah, ada Sakib di Cilacap, ada dari Noval Banjarmasin, ada dari Fahmi di Depok, ada dari Ipan di Solo, ada dari siapa di Jeremy di Cijantung. Langsung banyak. Itu kalau namanya bisa keluar di sini nih, kita ngeliatnya gini nih. Iya. Malam tuh emang luar biasa karena subscriber YouTube malam-malam udah 100.000. Padahal kita nggak pernah minta subscribe tapi mereka subscribe sendiri. Iya, itulah. Kalau pendekatannya sebagai teman gitu bos. Gitu bos. Yang hebat lagi anak gua. Kenapa? Dia subscribe di 3 account orang tuanya. Subscribe malam-malam. Jenaka ternyata doyan nonton malam-malam. Oh. Jadi dia subscribe di account gua, di account maknya, di account kakaknya. Oh gitu. Iya. Kita tunggu dari YouTube silver button ya. Silver button. Karena kan 100.000 dapat silver button. Oh gitu. Iya. Penghargaan gitu. Wah. Wow. Keren. Follow tahu lu. Tora udah bikin YouTube. Apa namanya? Apanya? Tora Sudiro. Tapi udah lama banget gue bikin YouTube. Isinya ntar suka-suka gue ntar tahun depan. Jangan. Gue jamin kalau lu nonton channel YouTube-nya Tora isinya kuya. Isinya kura-kura sama bunglon sama apa lagi. Gua lagi mau jadi kakek nih. Kakek apa? Bentar lagi. Lagi ngawinin kadal gua. Cateringnya dari mana tuh kalau gua CCTV-in, ntar malam gua kirim ke lo. Apa fungsinya ngeliat kadal kawin? Nih, sekarang kita mau bacain absen dari Sohib Malam di Semarang. Semarang ya? Ini ada dari Calvin Gilbert, tempat liburan rekomend di Semarang. Curug Lawe Benowo Kalisidi, Gunung Pati. Tiket masuknya murah, 2 orang 15.000 doang. Udah sama parkir motor. Medannya setengah jalan datar. Ini Semarang apa di Medan sih? Iya. Bukan Medannya maksud gue. Medan. Treknya, Medannya. Jalannya. Ada yang mendatar, ada yang nanjak. Ini ada fotonya. Lihat. Oh. Oh, ini nanjak banget loh. Iya. Bukan itu curug itu. Oh, itu curugnya. Iya. Sorry. Curug pasti menanjak dan menurun. Wah, wow, bagus sekali. Bagus ya, curug Lawe bagus sekali. Terus ada lagi. Apik ya. Apik. Ini ada lagi nih dari Saidin AL. Wisata malam daerah Tugu Muda, Lawang Sewu, Kota Lama Semarang, dan kulineran di angkringan Pak Jik daerah Gajah Mada. Ada fotonya. Oh, Pak Jik. Tadi udah, gue pernah tuh syuting di Tugu Muda itu, terus di Lawang Sewu. Ini Simpang Lima bukan sih? Simpang Lima ya? Simpang Lima kan? Iya kan? Yang di sekelilingnya itu. Gak tau, gue tau-tau nyampe aja. Iya, ini Simpang Lima. Itu malam-malam juga ada, aduh apa sih? Simpang Lima, makanannya enak-enak. Iya. Gue nasi liwet, tiap gue makan hilang terus. Kenapa emang? Dia liwet mulu. Liwet. Ada juga di Semarang itu gudeg yang... Gudeg koyor. Waduh, gudeg koyor. Mie enak gitu, mie Jawa enak di depannya hotel sama ini yang mall, hotel sama mall itu. Apa? Yang di jalan apa ya, mie Pak Sadip, mie siapa? Pak Sadi Soto. Oh iya, itu bukan salah. Ya udah ada mie-mian di situ. Ada juga Mbak Tum. Wah, harus nyoba tuh kalau ke Semarang tuh Mbak Tum. Apa? Iya, gudeg koyor itu. Iya, yang ngambil gini. Ngambilnya pakai tangan itu. Prek. Gua ragu-ragu. Gua pakai tuh ngeliat dia tuh. Dia kan ngambil pakai ini. Gua udah malam-malam kan gua gak makan malam. Begitu gua liat dia, set. Gua ngeliatin tangannya kayak gurih banget. Ya kan? Itu kalau misalnya dia dari jam 5 sore ngambil makanan kan udah nempel banget. Oh, bumbunya meresap. Gua tadi mau, bu, saya nasi putih aja sama tangan ibu sini. Saya tapi enak asli, enak banget parah, enak banget. Nextnya ada lagi di Kampung Pelangi, Semarang. Oh, Kampung Pelangi, Dr. Sutomo Randusari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ternyata tak, jeo, fotonya. Oh, ini. Ini yang dipakai syuting Yowis. Ini yang lewat jembatan ya, kalau gak salah lewat jembatan dia ada sebelah kiri. Nah itu jembatan kelihatan, Tora. Bukan. Ada jembatan yang lebih gedenya dari jalan raya. Itu di Malang. Oh, itu salah tempat gue berarti. Oh, Pelangi.
keren ya dicat warna-warni gitu ya. Ih, kalau di atas kayak es krim gitu ya. Iya, kayak rainbow. Kayak kue lapis. Sebentar lagi kita akan main. Sekarang ya? Sekarang. Kalau bisa ribet, kenapa harus gampang? Waduh. Cek, nggak ada. Cek, oke. Okay. Manual aja ya. Nih, ada apa? Ini kita lihat. Oh. Ikat tali sepatu. Host roleplay di atas sofa. Aku bisa. Dar, lu salah set, Dar. Iya. Di atas sofa mana ada orang? Di sini nggak ada sofa. Di dapur. Iya. Oke, ngikat sepatu kan? Aku pakai sendal, aku nggak ikutan guys. Ngikat sepatu? Nih aku bisa. Yang kanan ke atas, yang diikat yang kiri. Allahu Akbar, tinggi banget. Ketinggian nggak nyampe lo. Aku nyampe tuh. Waduh. Nyampe kan? Tuh. Kenapa? Mimisan. Yang pusing banyak. Tau bisa gua. Aku gampang bisa. Mimisan. Tapi gua gak ada talinya. Ah, oh. Itu tali gede banget. Eh, tapi gua lagi seneng banget dah. Napa awas berdiri kunang-kunang lo lihat lo. Lihat aja. Gua pernah kayak gini pas berdiri kunang-kunang. Nah, seru kan? Di mata lo ada. Cep-cep, iya bener. Gratis bos, aman. Bisa, gancel. Mana lagi? Tantangannya yang susah dikit iya, gitu. Iya, susah dikit. Apa gitu, makan trotoar gitu, apa gitu. Itu kayak kegampangan. Ada foto lagi? Ini ada foto lagi. Kita lihat. Waduh. Ah, gampang, aku juga oke, bisa. Oke, Dit, kasih tunjuk, Dit. Peow, 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 peow. Aya. Nanti basah dong aku. Enggak. Hati-hati makanya, pelan-pelan. Iya. Pelan-pelan. Aku takut jatuh. Enggak paham. Aku sih kuat, cuman aku takut tiba-tiba. Enggak. Eh, stop. Taruh mulutnya pelan-pelan. Iya. Lagi pula di sini banyak yang nungguin kamu basah. Iya. Aku, aman tuh. Ayo bersih tuh. Lo orang lu yang ambil 450. Aku bisa. Kurang. Bisa udah minum. Harus yang glok. Iya dong. Nggak, gitu dong. Pertanyaan aku ini air beneran apa enggak? Beneran. Air kamar mandi. Kagak enak aja. Jadi kan AC yang di ruangan Vincent Desta tuh bocor. Terbukti. Sekali lagi. Lagi. Satu lagi. Tadi shotnya gak dapat. Tadi kan dari iya, situ. Iya ulang-ulang. Ya, satu yang dari sini. Oh ada lagi gituan. Ini ngapain sini orang? Oh. Sedodan. Ini airnya harus berwarna Thor. Kalau gak berwarna gak kelihatan. Oh ya? Iya. Ada kertas krep gak? Celupin ke air putih. Gak ada. Ini aja lo celup gini nih. Terus? Ya si Tora mah. Ini aja. Bersih. Enggak, aku enggak bersih lah tuh. Iw, jorok. Enggak mau. Pep, lu mah parah banget sih, Pep. Aku enggak mau, kalian. Lihat, Pep mau ngeracunin aku nih. Lihat tuh, ini kotor. Enggak kelihatan ya, yaudah. Nah, yang ini aja, yang ini aja. Nih, yang ini aja. Jauh lebih kotor kok daripada gitu. Heh, yang satu dimasukin ke sini. Enggak, satunya diputer-puter di hidung dong. Masa lu menyedot diri lu sendiri? Ini dong, anaknya. Kalian kenapa tepuk tangan sih? I mean, come on. Itu gak butuh keahlian khusus, men. Bukan sesuatu yang harus diapresiasi. Keren. Ya, nanti kok. Udah, kenapa jadi mainan gitu? Umur udah banyak juga. Katanya jorok. Kisep ampasnya, bukan jorok. Ayo, kita lihat. Mau yang mau hoodie kesayangannya Tora, kita punya waktu 30 detik. Silakan jawab pertanyaannya, kalau benar semua silakan kita bawa pulang. 30 detik dimulai dari Semarang. Sekarang. Halo. Halo, dengan siapa? Halo. Dimana? Apa passwordnya? Halo, dengan siapa nih? Passwordnya dulu apa nama dulu? Aku juga gak terima.
juga nggak terima. Aku namanya, ini. Namanya siapa? Nama saya Abu, Abu dari Bandung. Abu Nawas. Passwordnya? Jangan kedor dulu. Betul. Malam-malam okay. Jangan kedor dulu. Ya. Iya iya selalu. Iya iya. Ya. Maaf maaf maaf. Maaf. Ah. So, mau jaket Tora? Mau dong. Mau uang 1 juta? Kalau gratis. Mau. Kerja lu. Oke, gua punya 5 pertanyaan akan gua bacain 30 detik banyak ya. Banyak amat astaga. Apa? Banyak amat astaga katanya. 5 pertanyaan. Iya, iya. Cepat. Waktunya 30 detik. Iya. Pinter enggak lu, pinter enggak? Alhamdulillah. Bagus. Itu udah 1 pertanyaan, Sur. Hah? Lu ngomong pinter lu yang dimulai. Oh, oke. Okay. Siap? Siap. Pertanyaan pertama, apa sebutan okay. Untuk Entar lu diem. Oh ya, oke. Okay. Diam. Itu detik udah berjalan. Saya bertanya, pertama, apa yeah. Sebutan untuk hewan pemakan daging? Karnivora. Diam lu. Apa kepanjangan dari EGP? Emang gue pikirin. Salah. Jawabannya gue Parno. Anda dapat nyawa tambahan. Siapa nama pemeran Dul dalam film Sidul Anak Sekolahan? Rano Karno. Diam. Dul. Siapa? Rano Karno. Dul. Ya. Oke, okay. Ikan bernapas dengan insang. Halo? Hai. Anda gagal. Sorry. Belajar lagi banyak sekali lo. Karena tidak berhasil mendapatkan hoodie saya. Akan saya tambahkan hoodie-nya kancing satu. Gimana caranya? Oh, deh, sebagai bonus karena lu enggak bisa dapetin hoodie-nya Toro, salam-salam aja buat siapa di rumah. Oh iya. Salam buat Abduh yang lagi nonton. Siapa? Abduh. Abduh. Lah, bukannya nama dia Abduh. Abu dia namanya Abu. Abu. Oh. Terus Abu, Abduh, Abcu. Terus Abduh itu tadi saya tinggalin lagi nonton ya. Salam siapa? Buat pacar. Siapa? Salam buat pacar. Salam buat pacar. Pacarnya siapa Palembang. Namanya? Maria Ulfa, tapi dia lagi tidur jadi enggak nonton. Ya ngapain lu salamin? Orang tidur lu salamin ngapain? Astagfirullahaladzim. Kok bikin emosi semua kayaknya ya? Ya maaf. Terus? Oke, okay, terus siapa lagi? Salam buat Kadita, I love you. Yeah. I love you. I love you. I love you too. Udah. Jangan telepon dulu sebulan ini ya, gue bete. Buat yang mau ikutan kuis, mau menangin hoodie-nya Tora, besok telepon lagi. Tapi yang masa kayak gitu aja nggak tahu. Pemeran Sidul di pemeran Sidul siapa? Rano Karno. Oh. Kana Iwata. Anak Betawi. Ketinggalan zaman. Aduh, kocak banget gue hari ini.